Aduh, itu lagi. Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan datang. Ya kan tadi, kan kasih. Mudah-mudahan kita dari ke Selendang Merah, selamat datang kita, datang ke sini. Buat aku sih yang penting mengerti dengan pekerjaan aku, mengerti dengan apa yang harus, yang sedang aku jalani, mengerti dengan situasi keadaan dan kondisi aku saat ini. Jadi harus dibutuhkan pengertian yang sangat luar biasa besar. Ini selektif banget yang begini. Oh banget dong, apalagi udah punya anak. Kalau mau nanya sama Reo. Seperti apa sih yang akhirnya bisa bertanggung jawab lagi yang dipilih sama Mbak Jiwi? Kenapa? Tipikal seperti apa sih yang nantinya bakal dicari sama Mbak Jiwi? Yang pasti sih, saya butuh memang sosok yang jauh lebih dewasa, yang bisa menjadi apapun, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi ayah buat Rio, bisa menjadi teman berantem, bisa jadi partner yang sangat menyenangkan. Jadi aku bisa cerita apapun soal aku, tentang apapun tanpa harus takut di judging, tanpa harus takut di apa ya, dibilang bodoh atau dibilang bego ketika aku nanya. Itu sih yang penting sih, dia harus banyak wawasan karena aku suka bertanya.